Halo bosku semua, di sini saya akan mengasih tahu ya bosku, bagaimana cara untuk menumbuhkan tunas kelapa untuk dijadikan bonsai. Kalau dibilang cepat, itu tergantung tua gininya ya bos, kelapanya. Susah untuk dibilang cepat atau enggaknya, itu tergantung tuanya. Kadang-kadang serabutnya memang tua, tapi dalamnya dia belum tentu juga tua bosku. Untuk itu, sebelum itu jangan lupa ya bosku, like, komen, dan subscribe bosku. Bosku, kita langsung aja caranya untuk menumbuhkan tunas kelapa untuk dijadikan bonsai. Bosku bisa juga seperti ini bosku. Thank you.
terus kita sih serabut kelapanya bos. Masuk dalam botol media bekas seperti ini bos, sehingga dimasukkan seperti ini bos, seperti media bos. Yes, yes, yes.